Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Skaper. Jadi dalam video kali ini gue pengen unboxing sih ya sebenarnya, unboxing produk gue dapet kiriman produk itu dari Aquair Indonesia. Nah ini gue dikirimin ada 3 dus nih di sini. Oke, jadi langsung aja nih kita buka kemasan-kemasannya ya. Nah ini sebelah kiri tuh ada tank palut, kemudian yang kanan tuh tank tampungan ukuran 60 cm. Nah ini ada 3 dus, jadi ada yang berat banget, ada yang sedang, ada yang kecil juga. Nah ini nanti kita bakal bukain satu persatu apa aja isi dari kemasan tiap dus-dusnya itu ya. Oke, jadi ini bentuk packagingnya Aquair. Kalau yang pakai dus gitu ya, kita banyak juga kalau misalnya kalian order banyak nanti dikirimnya pakai dus minian gitu. Nah ini dus yang pertama itu isinya apa ya? Ini buka dulu. Nah di sini Mocha Soil. Ini tuh produk terbarunya Aquair, yang isi 7 liter. Jadi ini kemasan besarnya si Mocha Soil isi 7 liter. Jadi ini tuh cakep banget, media tanam aquascape gitu ya, soil lapisan paling atas gitu. Packagingnya juga mantap, cakep gitu, cerah ya. Nah ini ada dua soil isi 7 liter. Nah ini untuk kemasan yang pertama. Kemudian lanjut untuk dus yang kedua nih. Dus yang kedua ini gak terlalu berat, seberat yang tadi pertama itu ya. Jadi ini masih sedang gitu beratnya, gak enteng-enteng gitu sih isinya. Nah gue tadi ribet nyari cutter, udah senemunya aja nih gunting trimming gue pakai. Nah ini udah kelihatan nih. Oh biolet, ini tuh biolet. Jadi si biolet ini rumah bakteri aquascape. Nah ini pigmen hijau, itu produsen Aquair 100% Indonesia. Jadi produk lokal dari Indonesia. Nah ini buat kemasan apa ya, packaging bagian belakangnya tuh. Jadi ini tuh 1 liter ini cocok buat satu apa ya, tank 30 gitu. Rumah bakterinya cukup satu gitu. Oke, ini ada berapa biji di sini, kita hitung 1 2 kemudian 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 biolet, jadi 12 liter rumah bakteri gitu ya. Nah ini langsung aja gue susun taruh lagi di sini biar gampang gitu ngeberesinnya. Oke, lanjut lagi untuk yang dus terakhir ya, dus yang kecil ini beberes dulu nih yang barusan. Oke, kita geser dulu nih. Oke, ini dia dus yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kemasannya kecil, manjang, jadi kayaknya sih isinya pupuk cair gitu ya, liquid. Mocha
muka soil. Oh, ini muka soil, kayak muka soil yang isi 1 liter di sini. Tadi yang 7 liter, ini yang 1 liter. Oh, iya. Ini kemasan yang 1 liternya. Kalau tadi yang pertama itu yang 7 liter ya. Ini ada 1 2 2 iya 2 nih, 2 liter. Jadi masing-masing 1 liter ya muka soilnya. Kemudian di sini tuh ada apa lagi nih? Green bean. Ini si pupuk dasarnya nih. Pupuk dasar Aquair. Dari Aquair maksudnya ya, produk dari Aquair si pigmen hijau. Ini kemasan 1 liter juga. Nah, ini ya ini banyak banget manfaatnya ya. Pastinya nutrisinya juga banyak gitu ya. Ini di belakangnya juga ada penggunaan ya buat tank-tank gitu ya. Misalnya kalian pakai tank 30 cukup 1, tank 45 pakai 2, 60 3 gitu kan. Tadi di belakangnya ada buat ininya gitu. Nah, ini gue dapet 3 liter. Kemudian di sini tuh banyak banget pupuk cair nih. Nah. Oke, ini dia nih bakteri starternya Aquair. Nah, ini bakteria booster Espresso Clear, bakteri bubuk aquarium. Nah, packagingnya serba hitam gitu ya. Pokoknya black. Aquair. Jadi cakep sih kalau menurut gua, kemasan hitam tuh ya kedap gitu ya. Nah, ini dia white clear. Nah, ini nanti bakal gua jelasin juga tiap-tiap produknya gitu ya. Nanti gua bikin video terpisah buat ngejelasin produk-produk dari Aquair. Jadi dalam video ini gua pengen ngejelasin buat unboxing aja gitu ya. Ini produk dari Aquair gitu kan. Nah, di sini juga kelihatan nih kandungan-kandungan apa aja yang ada di dalam liquid bacteria white clear ini. Nah, ini buat cara penggunaannya juga ada gitu kan ya. Terus petunjuk penyimpanannya itu ya disarankan jangan terkena matahari langsung gitu. Ya, semua pupuk cair bagusnya tuh disimpan di tempat yang adem gitu, jangan kena matahari langsung. Oke, ini dia keong robusta. Bukan kopi lambada ya. Nikmat kopi lambada. Tapi keong robusta, ini si snail killer. Nah, ini produk snail killernya Aquair. Nah, di sini juga ada petunjuk penggunaannya gitu kan ya. Kemudian apa namanya? Cara pemakaiannya gitu kan, intinya gitu. Nah, di sini ada keterangannya juga nih di samping. Nanti bakal gue jelasin buat liquid bakteri itu yang satu video mungkin gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini black carbon. Ini produk pigmen hijau Aquair. Ini tuh karbon cair. Jadi tuh ini di sini juga ada petunjuk penggunaannya gitu kan ya. Kemudian tentang si produknya tuh apa gitu ya, fungsinya buat apa, di kemasannya juga ada. Terus petunjuk pemakaiannya di sini ada juga gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Nah, ini buat kemasan yang kecilnya. Kemudian di sini ada VertiBlack Micro. Nah, VertiBlack Micro ini gue dapet 2 botol. Ini masing-masing tuh kemasannya, oh ini ada mikro sama makro. Mikro 2 botol dan makro tuh ya 2 botol juga. Jadi masing-masing kemasan itu isinya 250 liter. Nah, nanti gue jelasin aja di video yang terpisah gitu ya, yang si pupuk cair ini semuanya gitu. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada kandungan-kandungannya gitu kan ya. Oke, mantap packagingnya, padat gelap gitu. Jadi cahaya tuh nggak tembus masuk. Ini yang mikro, kemudian lanjut lagi satunya itu yang makro. Nah, sama nih, makro juga di kemasannya itu ada
kandungan-kandungan dari si pupuk cairnya gitu ya, kandungan apa aja yang ada di dalamnya gitu kan. Dan di packagingnya juga ada petunjuk penggunaannya gitu. Nah, di sini keep away from direct sunlight. Jadi jauhkan dari paparan sinar matahari langsung gitu. Nah, ini tadi black carbon. Jadi tadi itu yang kecil, kemudian ini tuh yang gede. Jadi ada yang kemasan kecilnya itu 100 ml, kemudian yang besarnya itu 250 ml. Nah, ini karbon cair produk pigmen hijau aquair. Kemudian ini nih ada lagi nih. Ini namanya Black Verti Startup. Startup tuh buat apa sih? Ya nanti bakal gue jelasin di video yang terpisah gitu ya. Nah, di sini ada kandungannya. Jadi sama packagingnya tuh cakep. Di sini tuh setiap kemasannya udah kasih keterangan tiap kemasannya tuh isi kandungannya apaan aja gitu ya. Kemudian petunjuk penggunaannya juga ada gitu ya. Terus himbauan buat penempatan si pupuk cairnya tuh ya pasti ada gitu. Udah segitu aja produk yang masuk dari Aquair. Nah, nanti buat link-link pembeliannya nanti gue taruh di deskripsi. Kalian juga jangan lupa buat subscribe channelnya Aquair Indonesia. Di sini ada Instagramnya Aquair Indonesia, ada YouTube-nya, kemudian ada websitenya Aquair Indonesia juga. Nah, ini barcode dari pengiriman gitu ya. Ini bentuk packagingnya mantap lah. Udah gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Aquair udah support channel saya ini. Happy scaping guys, kalau kata Bang Dino ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.